Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan sore kali ini, mumpung lautan kerja, teman-teman sudah pada istirahat. Ini progres CNC full triplex horizontal 60 watt saya tes menggunakan software Mekri. Kita tes ini ya, di tulisan bismillah, ukuran 20 kali berapa. Ini area kerjanya, panjangnya sampai lebarnya, ini pokoknya satu triplek penuh kemakan semua. Ini tadi sempat motong bismillah di sini, ini hasilnya ya. Ini motong lagi sebelah sini, lihat kecepatannya dulu. Ini tabung laser 60 watt modulnya di situ, power supply-nya ya. Hampir selesai. Ini tinggal pemotongan samping aja. Ini ya, ini tembus semuanya. Ya, ada yang nggak tembus, semuanya rapi. Tinggal motong samping seperti yang ini. Ya Allah, ngasih-ngasih Mas Bro. Ini nggak pakai CO2 nih. Ini pakai kompresor aja nih. Jadi sangat irit, hemat biaya. CO tabungnya nganggur di sana, nggak bisa pakai. Ini benar-benar pakai kompresor. Tekanannya sesuaikan saja dengan selera. Ini kelihatan apinya tembus nih. Apinya tembus ya. Nggak lagi jatuh dia. Tinggal sisi yang atas ke arah kanan sudah lepas. Paling kurang lebih 8 menitan lah prosesnya. Wah. Tangan saya taruh bawahnya biar nggak jatuh. Ini belum jadi ya, jadi alas bawahnya itu belum dipasang, tapi udah dibikin, tinggal masang aja. Oke, selesai. Bentar, ya. Ini barangnya udah jadi. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Bisa bikin model bentuk apa saja, sesuai selera kita. Biar lebih nampak ya. Bikin ukiran nama ataupun apa bisa ini. Oke. Tes pada sore hari ini, oleh-olehnya video ini ya. Terima kasih.